selalu nonton kita setiap hari. Oh iya. Halo. Selamat buat Ruben, katanya buat kalian. Terima kasih selalu nonton. Terima kasih. Mereka katanya Ibu Christine Hakim paling cinta banget sama Brownie setiap hari nonton. Ya ampun, terima kasih Ibu. Terima kasih. Nanti kapan-kapan Ibu main ke Brownies ya. Ya, main ke Brownies. Oke. Ini sekarang ini kita ada video geger. Ya, apa sih video gegernya? Coba kita lihat yuk. Gue gak tahu kenapa ya kalau yang ngomong tukang bohong gak percaya. Tapi Mbak Inul kan emang baik ke siapa aja juga iya. Gitu. Emang iya dia mau kalau mau burung ngirim makanan semua. Kalau Mas Adam ngelihat tadi itu siapa tuh Godzilla ya? Siapa tadi? Gladiator. Gladiator. Gimana sih cemburu gak sih Mas Adam? Sebatas sebagai pengagum dan mengagumi gak masalah. Kan yang mengagumi Inul juga banyak. Iya. Lagi pula kalau di luar rumah kan sebagai public figure kan milik publik juga. Iya. Sebatas mengagumi enggak masalah. Yang dikasih piring juga enggak fikir aja. Iya. Banyak. Iya kan? Mukanya lucu. Lagi pengen ngasih piring. Mukanya lucu. Ya kan? Gimana tadi dia? Ya kan? Pertama kali pernyataan Vicky, Mas Adam tahu dari mana? Iya, baru sekarang. Baru sekarang? Iya. Terus gimana perasaan Mas Adam? Enggak apa-apa. Ah, yang benar. Ya? Wah, melotot, Oma. Dari senyum, langsung hilang senyumnya. Melotot. Coba cepetan lu lihat. Lu lihat sini. Coba lu lihat. Ya, di sini senyum aja kalau ke gue. Mas, gimana tanggapannya ngelihat yang tadi? Yang kayak Vicky gitu cemburu gak sih? Enggak apa-apa, ya. Ini harus cepat loh karena dia cuma 2 detik doang tekuk. Iya. Cepat kamera. Oke, kita mau coba rekan-rekan ya ceritanya. Asisten Mbak Inul, Lucinta Luna, Wendy dan Ayu heboh karena melihat berita Vicky lalu mereka langsung ngomporin Mas Adam. Oh, ngomong. Ya, silakan Mas. Jadi Mas. Mbak Inul ntar tiba-tiba datang ya. Ya. Sini Mbak. Mbak dari sini. Sini. Dari sini kita dulu enggak? Kita dulu bertiga. Aku. Kita bertiga nonton, iya, terus ngabarin Mas Adam. Iya. Mas ini duduk. Mas Adam. Mas Adam. Mas boleh duduk. Duduk. Eh, lu udah lihat belum sih? Aku ngapain? Mbak Inul dari sana. Mbak dari sana. Nanti masuk pas kita ngomporin. Eh. Eh, Pri, lu. Eh, gue Pri. Prili. Prili. 6. Lu nonton enggak videonya Vicky? Ya semalam gua udah lihat tahu. Hah? Lu udah nonton? Ngapa sih? Emang ada apa nih? Lu enggak tahu apa? Masa enggak tahu? Bang Vicky, Bang Vicky, Bang Vicky mengidolakan. Mengagumi Mbak Inul. Terus ngapa emang kalau orang ngagumi lu berdua ngapa emang? Tapi kayaknya berlebihan. Gua takut Mas Adam nonton akhirnya jadinya perang dunia. Nih kayak begini enggak bisa nih. Mesti kita laporin ke Bapak. Laporin yuk. Tuan udah lihat berita belum? Tuan tadi malam. Enggak gitu. Enggak gitu. Cie cemburu. Cie cemburu, Mbak Inul cemburu. Mas Adamnya senang lagi deketin Lucinta Luna. Pak, udah lihat video belum? Belum. Ibu dikagumi sama Mas Vicky. Ibu dideketin, Pak. Ibu ngasih piring ke Mas Vicky. Ya mungkin Vicky belum punya piring kali ya. Bapak gak jelas. Bapak harusnya tegur ibu. Ibu kok begitu sih? Masa cuma Vicky doang yang dikasih piring? Ya terus tegur gimana? Bapak ya. Kan ngeliatin saya sih. Bukan kata-kata si Luna, kalau misalkan Bapak kira-kira sudah mulai kurang sayangnya, ya Luna siap gantiin ya. Ibu gitu. Oh kalau yang bicara ini. Gak masalah kan, biasa ngerumpi, gak apa-apa. Jadi, Bapak gimana nih yang percaya ibu? Sama ibu? Percaya gak? Ya, Bapak udah bilang belum sama ibu? Bilang gimana? Bilang apa gitu, kalau Bapak udah punya saya. Apaan sih? Kalau udah punya saya. Ya. Cerita dihentikan. Kalau ini Mang Maman merusak cerita, ngerti ya? Kalau aku udah punya saya. Okay. Nah, ini kan ada pasangan yang masing-masing ada pasangannya. Coba masing-masing ungkapin perasaannya satu sama lain.
dimulai dari Padli dulu ya. Ya. Hah? Coba Padli di sini dulu. Kak Ica dulu. Oh, Kak Ica dulu. Ica ya? Maju. Iya, 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 berdiri sini dong. Aduh. Ayo Padli, Padli berdiri dong. Coba ya. Iya dong. ungkapan untuk Padli. Padli, gimana ya? Pokoknya kan banyak banget, intinya banyak banget pertanyaan dari netizen. Aku sama Padli, dari awal aku sayang sama Padli, sayang sama keluarga Padli. Sayang sama Gala, aku udah bilang sama Padli juga, semuanya aku sayang, tapi Padli aku sayang sebagai adik. Iya. Dan aku berharap Padli happy, hey Padli memilih apa yang Padli pilih sekarang, itu sudah yang terbaik buat Padli. Dan semoga yang sama Padli, jaga Padli baik-baik. Kasih, Kak Ica. Padli, ada yang mau ditetapkan, Kak Ica? Kalau aku sih buat Kak Ica, karena Kak Ica kan kayak apa ya? Udah kayak sosok kakak kandung aku juga. Dia selalu ngejagain aku, buat berbuat baik sama aku, keluarga aku terutama. Dan dia itu orangnya mandiri. Aku suka banget sama orang mandiri. Terus berani juga dan bertanggung jawab pastinya. Dan aku mau yang terbaik buat Kak Ica. Semoga Kak Ica mendapatkan yang terbaik. Ibaratnya orangnya itu gak bisa orang sembarangan. Orangnya harus kayak Kak Ica lah pokoknya. Dan berikutnya. Berikutnya. Pasangan sweet terso sweet. Silakan. Sweet terso sweet. Sweet terso sweet. Ngapain nih? Apa? Ngapain? Ngaduk-ngaduk semen. Jangan emosi dong, dia kan nanya. Kan udah dibilang ungkapin perasaan ke pasangan. Grogi, Ben, grogi. Ya udah, dari Mas Adam ke Mbak Inul atau Mbak Inul ke Mas Adam dulu? Aku aja dulu. Ya udah, oke. Okay. Sudah 26 tahun perasaannya udah habis ya. Sudah. Kenapa maksudnya? Sudah 26 tahun. Iya tahu, astaga. Ini boleh sombong, boleh. Karena 26 tahun. Action! Kita kan sudah 26 tahun. 26 tahun ya? Tahu! Iya, kita harus tetap menjaga yang selama ini kita pertahankan. Agar kedepannya tetap kita bisa seperti sekarang. Amin. Dan aku sih berharap kamu tetap menjadi istri yang baik buat saya. Tetap menjadi ibu yang baik buat anak kita. Udah, ayo kamu. Sabar. Ayo kamu. Dari, iya, Yang. Dari Mbak Inul, dari Mbak Inul. Ya, aku berharap kamu jadi tempat penghiburan aku setiap hari di rumah. Pada saat tidur, juga kamu suka menghibur aku. Dan terima kasih pada saat kamu menikah sama aku. Kamu suka guntingin kuku aku yang bawah. Kita kembali selain satu ini ya, tetap di Brownies Obrolan Manis.